Suatu gas mengalami proses ABC, yaitu yang ini A, B, C. Pertanyaannya adalah, usaha yang dilakukan gas pada proses tersebut adalah titik-titik. Jadi, berdasarkan gambar ini kita mengetahui bahwa nilai P-nya yaitu 4 Pascal, nilai V2 3 meter kubik, dan nilai V1 1 meter kubik. Kita masuk ke penyelesaian. Untuk mencari nilai W, kita bisa menggunakan persamaan W sama dengan P dikali buka kurung V2 dikurang V1 tutup kurung. Lalu kita masukkan nilai ke dalam persamaan ini sehingga W sama dengan 4 dikali buka kurung 3 dikurang 1 tutup kurung. Sehingga hasil akhirnya W sama dengan 8 Joule. Jadi kesimpulannya adalah usaha yang dilakukan gas pada proses tersebut adalah 8 Joule.